Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang hormati seluruh gawai serta ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustaz seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini, pagi 10 Muharram samaan dengan 23 Oktober, kita masih lagi dapat sama-sama meneruskan tanggungjawab kita dan kewajipan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan solat subuh secara berjamaah pagi ini, pagi Jumaat. Kita di Kedah ni biasanya buat sujud sejadah, dan seterusnya kita diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu kuliah subuh yang insya-Allah pada pagi ini saya memulakan bacaan kitab 40 hadis penawar hati susunan Ustaz Fahmi Zamzam. Untuk kuliah yang akan datang, tuan-tuan yang ada kitab ni boleh bawa lah. 40 hadis penawar hati susunan Ustaz Fahmi Zamzam, madrasah dia orang. Baik, sebelum kita memulakan bacaan kitab ni, marilah sama-sama kita membaca umul kitab, Ummul Quran. Mudah-mudahan pahala yang kita baca ini hadiah kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan seluruh para ulama, ibu ayah kita dan seterusnya kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan dan juga rahmat atas bacaan hadis yang kita akan baca ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadis yang pertama kita tak baca lah mukadimah dia, kita baca terus hadis. Hadis yang pertama, hadis yang bertajuk empat pertanyaan yang mesti dijawab oleh semua hamba Allah di kalangan manusia dan juga jin di padang mahsyar. Sebab dua golongan ni antara makhluk yang ditaklifkan syarak, manusia dan juga jin. Mereka juga kena beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan qada qadar, beriman dengan hari kiamat. Kita orang manusia, kita mengaji macam ni untuk memahami. Mereka juga wajib mengaji macam kita juga. Ada kalanya mereka hadir sama, turut serta dengan pengajian manusia, dan ada kalanya mereka mengaji kat guru mereka lah. Kita yang tak boleh pergi guru dengan mereka, tak boleh duduk mengaji dengan mereka. Tapi ada juga manusia yang cuba nak mengaji dengan mereka.
manusia-manusia yang cuba nak mengaji dengan mereka ni, manusia-manusia yang dia tak mengaji macam mana hak kita mengaji. Dia pergi duduk bertapa atas gunung cerai, dia pergi mengaji hak ajaran sesat. Maknanya guru mereka ialah iblis. Dan begitu juga lah kata ulama, orang yang tak mau mengaji tapi dia hanya membaca sahaja, tak ada pergi mengaji, alah ni ilmu agama ni orang dah terjemah banyak dah, boleh baca sendiri di rumah, tak perlu pergi sekolah, tak perlu pergi kuliah dan sebagainya. Maka disebut kepada kita, man laysa lahu syaikhun fa huwa syaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru, maka syaitan tidak akan menjadi gurunya. Kan? Baik, hadis yang pertama daripada 40 hadis yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, tajuknya 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Semua kena jawab tuan-tuan. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla. Hadis ni mungkin kita biasa dengar. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Kata Nabi, tidak akan berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang 4 soalan. An umrihi fima afna. Pertama, soalan pertama yang akan disoal oleh Allah melalui malaikatnya, wakil daripada Allah malaikat tanya. Soalan pertama yang manusia, yang makhluk manusia, jin dan juga manusia ni di padang mahsyar kelak, ialah tentang umur. An umrihi fima afna, tentang umur, untuk apa dihabiskannya. Umur yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, fima afnahu, kemana dihabiskan. Umur yang tak kira lah berapa umur yang Tuhan bagi kat kita. Ada yang boleh hidup 5 hari, ada yang hidup 15 hari, ada yang hidup 15 tahun, ada yang hidup 50 tahun, ikut keadaan jangka hayat ataupun umur yang ditetapkan oleh Allah. Namun Allah Ta'ala akan tanya umur yang Allah Ta'ala bagi sebagai satu pinjaman dekat kita. Dan kita tak boleh nak rasa bangga umur kita panjang. Ada orang rasa bangga umur dia panjang. Lah masuk tahun baru hijrah 1437 dia kata, umur aku, orang hak umur tara aku ni lebih dah, tak ada lah, meninggal padam pi habis dah, tinggal aku ya dak lagi. Dia rasa bangga. Orang tanya dia, Pak Long, buat macam mana Pak Long umur panjang ni? Duk makan kacang panjang selalu ke aku benar ke? Ataupun duk minum mayak apa? Sambung hayat. Tengok kung fu, tengok orang kan. Tapi ada no pokok sambung ayat ke apa? Ada. Sambung ayat. Kalau macam tu habis semua orang hidup lama. Tak mati-mati. Kan? Korun lagi sakan dicari duit banyak tak ada masalah apa. Kan?
Tuhan bagi umur dekat kita, yang panjang ke yang pendek ke tak kira lah. Janji Tuhan bagi sebagai satu pinjaman untuk kita. Satu hari dia tanya, bila di padang mahsyar kelak? Dia tanya umur kita yang panjang tersebut, yang banyak mana pun tak kira, ke mana kita pergunakan umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah seluruh kehidupan kita, kita boleh guna untuk mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang dituntut oleh Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, kata Allah, supaya mereka dapat mengabdikan diri kepada aku. Aku hidupkan manusia, lahirkan manusia ke dunia, matlamat kehidupan mereka ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Seluruh kehidupan mereka itu melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Maksud mengabdikan diri iaitu menyembah Allah, mematuhi segala perintah Allah. Bukan maksud kata ibadah tu kita nak kena duduk atas tikar semayang 24 jam, hidup 30 tahun lah kena duduk di masjid, 50 tahun lah nak kena pegang tasbih, pitang mana pun heret tasbih kan. Tak, bukan maksud buat ibadah tu. Itu ibadah khususiah. Sampai masa kita semayang, semayang lah. Sampai masa waktu zakat, zakat. Sampai masa kita mengerjakan haji dan sebagainya, itu ibadah khususiah. Ibadah umumiah ni setiap kehidupan kita, start daripada bangun tidur sampai kita tidur pula, biarlah kehidupan kita itu diredai oleh Allah. Nak dapat keredaan Allah, maka amalan kita, kehidupan kita, perbuatan kita, tindakan kita setiap masa itu tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan syarak. Maka kehidupan tersebut, kehidupan yang mendapat keredaan Allah, maka dikira sebagai satu ibadah. Kita keluar pergi buat kerja, buat bendang dan sebagainya. Keluar buat bendang dalam keadaan kita sembahyang subuh dulu. Kalau kerja kelang pun kerja kelang lah. Kalau kerja apa pun tak kira lah. Tak sempat sembahyang subuh di rumah, kita pergi sembahyang rubuh subuh di tempat kerja dan sebagainya. Kalau nak awal sikit. Maknanya kita mulakan hari kita itu dengan tanggungjawab ibadah kita kepada Allah secara khususnya solat subuh. Ada orang yang keluar buat kerja, sebelum subuh dia keluar lah. Tapi subuh tak semayang. Dia tak boleh nak taat kepada perintah Allah, nak patuh kepada undang-undang Allah. Dia boleh patuh kepada undang-undang jalan raya. Pagi buta pukul 5, kereta apa pun tak ada, dia boleh taat dekat lampu merah. Polis bukan duduk tunggu dia pun tak pergi tidur ni. Kereta lain berharam tak ada, pergi duduk ngangah depan lampu merah, haram tak berjalan. Tang lampu merah kita boleh taat. Undang-undang yang dicipta oleh manusia, yang ada masa kita boleh tak taat, tak patuh. Pukul 5 pagi, pukul 4.30 mana ada kereta? Jalan lah. Tak bercanggah undang-undang lah. Mereka buat lampu tu tujuan untuk memudahkan urusan kita, nak selamatkan kita bila mana kereta banyak. Dah tak ada kereta, jalan lah. Tapi hak tu boleh taat, perintah Allah solat subuh tak boleh. Maka manusia ni manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah dalam kehidupan dia. Bekerja pula pilih kerja-kerja yang melibat, yang terlibat dengan syubhat, terlibat dengan perkara haram dan sebagainya. Maka tidak dikira abdi diri kepada Allah. Maknanya ibadah kita, ketaatan kita, ubudiah kita kepada Allah ni setiap urusan hidup kita. Sama ada kita bekerja cari makan, ataupun kita bermuamalah dengan manusia, bermasyarakat, ataupun dalam urusan pakaian kita, masalah pakaian pun nak kena ibadah taat pada Allah Ta'ala juga. Dengan maksud kita boleh pakai pakaian yang tak bercanggah dengan agama, tutup aurat elok, maka dikira kita melakukan ibadah kepada Allah dalam berpakaian. Ibadah kepada Allah dalam makan minum kita, kita ambil berat tentang haram, halal, dosa, pahala, kita tak sapu ikut dan ya. Beribadah kita dalam bernegara, dalam berpolitik, dalam apa jua kehidupan kita, mesti kita nak kena tanya dulu agama boleh ke tak boleh. Kalau kita ambil kira tentang haram, halal, dosa, pahala dalam setiap gerak-geri kerja kita, maka kita dianggap manusia yang
melakukan ubudiyah kepada Allah setiap masa. Itulah tujuan dan matlamat Allah Ta'ala jadikan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kujadikan jin dan manusia itu supaya mereka dapat mengabdikan diri kepada aku. Itulah matlamat kita kan. Kita tak jadi macam mana haiwan, matlamat hidupnya untuk makan. Bangkit pagi nak makan. Tak apalah lepa, bangkit pagi cari makan. Tengah malam makan, waktu mana dia jaga apa makan, kita suluh-suluh tengok bangkit pagi. Kalau pukul 3 pagi dengar bunyi pelik sangat kan bangkit suluh. Pasal lembu ni dia ni kan. Orang ni nak curi, dia tak pergi curi hak lembu dalam kelapa sawit, dia curi hak tambak tu. Senang. Bangkit suluh tengok-tengok, oh dia tak lena pasal nyamuk banyak kah. Jerubu kah. Bila dia jaga tuan-tuan. Dia duduk apa? Dia duduk berzikir kah? Tak. Dia duduk kunyah. Makan lagi. Celik mata ya waktu mana pun dia kunyah. Nyak, ngak, ngak. Makan sambil lena. Sambil tidur makan lagi kah. Pasal dia buat keluar bekal dia hak siang tadi. Walaupun tak ada bed, tak ada almari, laci dan sebagainya. Tapi stok barang, stok makanan dia dah. Dia buat keluar balik hak dalam stok dia tu, dia kunyah balik kah. Tak apa matlamat hidupnya untuk makan binatang. Tapi kadang-kadang manusia ambil alih pula. Lembu tak keluar kandang pergi cari makan lagi, orang keluar dah kan. Sebab tu kita nak kena tengok. Jadi Allah Ta'ala akan tanya kita, adakah keseluruh kehidupan kamu tu boleh kamu guna untuk mengabdikan diri kepada aku, ataupun kamu kira nak cari dunia semata-mata, nak memuaskan kehendak nafsu dirimu sahaja? Tuhan tanya balik kan. Yang kesemuanya kita nak kena jawab. Jawapan tersebut kita tak boleh jawab melalui mulut kita. Yang Allah Ta'ala sebut dekat kita dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah. Alif lam tu alif lam ma'rifah. Yang membawa maksud hari ini hari kiamat. Hari kiamat ini kata Allah, kami akan nakhtim, kami akan tutup. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup, kami akan kunci, kami akan peteri mulut-mulut kamu. Gam habis-habislah mulut, tak boleh cakap dah waktu tu. Lepas selesai tu masuk dalam syurga baru buka balik. Masa duduk di padang mahsyar tu memang tak boleh buka dah, tak boleh bercakap. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang boleh berkata-kata, bertutur, memberi jawapan setiap pertanyaan dan menjadi saksi di hadapan Allah ialah tangan kita. Tangan bercakap, dia buat. Kaki bagi saksi, kata betul aku yang jalan pi. Bila tanya lain pula, kaki jawab, tangan pula jadi saksi. Bila tanya lagi, hatnu jawab, mata jawab, tangan jadi saksi. Semua seluruh anggota akan bercakap, memberi penyaksian dan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan. Hak ni yang jadi masalah tuan-tuan. Kalau mulut boleh cakap, kita boleh duduk mereka muhung. Macam tak dunia ni lah. Buat salah lagu mana pun dia boleh kelentong putang alam lah. Kok mana pun dia cari jalan untuk lepaskan diri daripada tuduhan. Dia akan kona walaupun jawapan yang dia bagi tadi tak masuk akal pun. Tapi oleh kerana benda tu diulang-ulang bagi, diulang-ulang sebut, maka orang terima. Ayam. Duk abang kata ayam kaki empat, orang kata ayam kaki dua. Kita duk tahu ayam kaki dua. Tapi dia duk abang ayam kaki empat, ayam kaki empat, ayam kaki empat. Akhir sekali orang pun duk pegang jaya tu, ayam kaki empat. Pasal apa? Ulangan berita tersebut kan. Dia akan guna alasan kono 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 ni. Itulah mulut, lidah kan. Oleh kerana lidah tersebut, lidah yang tidak bertulang, pandai berbicara, pandai bercakap, pandai memberi hujah, yang akhirnya hujah tersebut boleh menipu manusia, maka hari kiamat kelak Tuhan stop mulut, tak boleh cakap. Kalau dia cakap dia mohong tu, bagi alasan macam-macam. Itu soalan pertama tentang umur.
tentang umur yang Allah Ta'ala bagi, panjang ke pendek tak kira lah, semua Tuhan nak tanya balik umur kita tu kita guna untuk apa. Hari ni kita boleh muhasabah diri kita, tuan-tuan, panjang umur kita ni berapa dah kali kita khatam Quran, sepanjang umur kita hari ni berapa kali dah kita perhabis hadis 40 ke hadis berapa ke, sepanjang hari ni berapa kali kita khatam tafsir Al-Quran. Setakat hari ini ni, setakat umur yang Tuhan bagi hari ini ni, berapa ribu, ratus ribu kita dah berzikir kepada Allah, berapa banyak kita bersalawat kepada Allah. Tak salah sampai hari ini tuan-tuan, kita ambil hak tarikh 1 Muharram sampai hari ini 10 Muharram, berapa puluh ayat Quran yang kita dah baca, berapa ribu salawat yang kita dah buat, berapa tahlil yang kita dah baca. Semua tu akan disoal. Maknanya umur kita tu, cek balik hak 10 hari ni berapa banyak. Kalau semayang 5 waktu tuan-tuan, semayang 5 waktu sehari semalam, kita ambil lah 1 waktu 10 minit, 5 waktu baru 50 minit, tak sampai sejam lagi. Sehari 50 minit, sehari semalam 50 minit, ada lagi 23 jam 10 minit. 23 jam 10 minit tu kita guna untuk apa? Hak semayang 10 minit, 50 minit tak apa dah. Nuh hak 23 jam 10 minit lagi kita guna untuk apa? Sehari sejam baca Quran pun kira-kira kan? Boleh lah kakak. Sehari 15 minit kita wirid, kita selawat dan sebagainya, contoh macam hari ni kan. Maknanya kita nak kena tanya diri kita balik, aku nak jawab apa ni di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tanya umur aku guna untuk apa, ada orang sampai hari ni ni dia tak nampak masjid, tak nampak surau lagi, kira dia nak main masjid surau, kelab dandut tak mau terima dia tak apa, baru nak nampak masjid surau. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat hak seronok, tak mau terima dia dah, dia pun tak gamak nak pergi dah, ha, baru dia nak talak pergi masjid. Ada manusia hak jenis tu kan, baru nak mula belajar dan sebagainya, ha, tu. Sedih. Soalan yang kedua pula, kata Nabi, wa'an ilmihi fima amila fih, tentang ilmu yang diberi oleh Allah kepada kita, untuk apa ia melakukannya. Maksudnya ilmu yang Tuhan bagi yang ada dekat kita, kita guna ke tidak, ataupun kita beramal tak dengan ilmu kita kan? Sebab boleh dikatakan secara umumnya manusia, orang Islam ni dia tahu hak mana haram, hak mana halal. Rasanya tak ada pun orang dalam Malaysia ni, orang Islam ni, kalau ada pun seorang dua ikut, yang dia tak tahu kata semayang tu wajib. Tak ramai. Semua yang tahunya, secara majoritinya, secara umumnya, semua orang tahu. Hak kata orang Islam ni, hak mengucap dua kalimah syahadah ni, bila sebut semayang tu wajib ke tak wajib, dia akan jawab wajib. Tak ada siapa pun yang jawab kata tak wajib semayang, melainkan puak ajaran sesatnya. Saya mengajak dekat Taman Kempas malam hari, ada seorang pakcik tu, dia kata orang kok belah kota, belah Pantai Merdeka, ada agak satu grup kumpulan manusia yang duk mengaji. Dia kata mengguna la tak payah mayang lagi, lagi mana kita tak kenal Tuhan, dan kita kena mengaji bagi kenal Tuhan dulu, baru lepas tu kita semayang. Lagi tak kenal Tuhan jangan semayang lagi, tak payah mayang. Sebab disebutlah hadis awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu kenal Tuhan, bukan semayang. Nabi berdakwah lu 13 tahun hajak, ajak orang tentang kenal Allah Ta'ala, tentang tauhid. Tahun yang keberapa baru diperintah salat. Pi ke Madinah barulah diperintah supaya apa nama, diharamkan arak dan sebagainya. Sebelum tu dak lagi. Maknanya kita pun samalah, dia kata kena kenal Tuhan dulu barulah boleh semayang. Tak kenal Tuhan semayang tak dibawa. Dia tak tahu Quran yang turun di zaman Nabi dulu,
Allah Ta'ala perintah berdasarkan kepada wahyu yang Allah Ta'ala turun. Diturunkan wahyu secara sikit demi sedikit, mengambil masa 23 tahun baru habis. Quran yang ada hari ini dah lengkap dah. Ayat terakhir Allah Ta'ala sebut Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini dah kusempurnakan agamaku kepada kamu dan nikmat kamu. Aku dah lengkapkan agama kepada kamu, aku dah bagi semua nikmat kepada kamu. Maknanya dah lengkap sempurna dah agama yang dibawa oleh Nabi. Daripada awal hari pertama dilantik menjadi Rasul sampai hari ini ni, dah lengkap dah agama selama 23 tahun lebih kurang. Jadi agama yang lengkap tu, agama tu main kat kita hari ini. Zaman para sahabat, zaman di awal Islam, memang mereka awal itu tak ada lagi perintah sembahyang, tak ada lagi puasa, tak ada lagi zakat, tak ada lagi haji. Kemudian itu baru datang yang perintah Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala turun wahyu berdasarkan keadaan mereka sikit demi sedikit. Islam yang main kat kita hari ini tuan-tuan, Quran yang main kat kita bukan turun macam dulu dah, demi seketui dah kat kita, sempurna dah. Hadis lengkap dah hadis. Maka kita diminta, dituntut supaya kita terima secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kaffah, kata Allah, masuklah dalam Islam itu secara kesempurnaan, secara lengkap. Maknanya secara meluruh, daripada kita beriman dengan Allah, melakukan ibadah, yakin dalam hati, ikhlas dalam hati, lengkap. Maknanya kita serentakkan tauhid, ilmu tauhid mengenai Tuhan kita belajar, ilmu melakukan ibadah kita belajar, ilmu nak menyuci hati pun kita belajar, dan kita kena tatbikkan dalam kehidupan kita kesemua ilmu tersebut. Serentak. Bukan nak perhabis hak mengaji nak kenal Tuhan dulu, kalau duk kira kenal Tuhan baru nak semayang, sampai mampu tak semayang eh? Bukan sampai mati. Gaya nak semayang dah kata aku tak tahu lagi, tak apa nak kenal lagi Tuhan, tak payah semayang. Itulah alasannya. Tak kenal Tuhan lagi, tak payah semayang, tak kenal lurah ni. Dah sampai mati, mati baru nak kenal, oh ni Tuhan. Baru nak tahu kata mati dah. Sungguh tuan-tuan, itulah alasan bagi mereka yang memang tak mau nak melakukan ketaatan kepada Allah, yang akhirnya bagi alasan macam tu. Kalau gitu arak boleh minum lagi lah ni. Pasal arak, selepas Nabi hijrah ke Madinah baru diharamkan arak. Lah boleh balun. Kan? Kena ambil masa berapa tahun tu baru nak haram arak. Lah boleh makan lagi lah. Boleh minum lagi. Arak, perintah haram arak tu lepas dah semayang. Kalau semayang tak boleh semayang, kita tak kenal Tuhan, arak boleh balun. Maknanya pandangan ilmu yang diolah mengikut akal dan nafsu mereka. Pasal apa jadi macam tu? Pasal syaitan menjadi guru mereka. Bukan mengaji macam kita ni, ni mengaji pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Ahli kelab mereka saja yang boleh mengaji. Bukan ahli tak boleh mengaji. Sembang pandai tuan-tuan, kalau sembang kita memang kita kalah dari sudut hujah jenis mengaji hakikatnya ni. Tak mengaji macam kita ni, mengaji kulit. Ya ke tak ada bedah, rupanya ada lagi. Mengaji fiqah, tauhid apa semua ni semua kulit lah kah. Hak mereka mengaji isi. Tuhan bukan nak tengok kulit, Tuhan nak tengok isi. Kita beli buah pun tak makan kulit, kita makan isi. Tapi beli buah tengok hak kulit elok. Awak tak ambil hak isi saja. Tak pernah kita beli derian hak orang buka dah isi buah dalam pinggan, tak tutup apa. Tak terdedah gitu pergi beli. Siapa lepak beli? Derian orang buka dah tak apa nama purih kangkang kulit pun orang dah jolok punya. Tak mau ambil tu pasal apa? Mungkin orang tekan rata tu kan. Tak ambil. Ambil yang lain lah, tebuk lain tak. Ambil sebiji derian kelebek, tengok kulit tu ada lubang, tak ada lubang pasal apa. Macam mana kan? Tak tengok kulit lah. Kan nak makan kulit, makan isi. Dia belik kulit cerita ibang kan. Sebab tu Tuan Yusoleh kata, puak hak yang duk mengaji hakikat, mengaji ilmu isi saja ni, menganggap kata kulit Tuhan tak mau,
tak penting, yang penting isi. Maka Tok Guru Saleh kata, dalam dunia ni pilah cari benda apa pun, semua ada kulit. Semua ada kulit, buah ada kulit, semua ada kulit. Yang tak ada kulit satu benda ya atas dunia ni. Hak tak ada kulit betul, memang keluar-keluar isi punya. Taik. Pih cari kita taik ada kulit. Keluar main sak lengan ke apa ke, pergi kelebek, tengok ada kulit tak? Tak ada kulit, dia semua isi lah kah. Jadi mengaji hak nak cari isi saja ni, sama macam tu lah. Dia ketepikan ilmu syariat. Fiqah tauhid tak belajar lah. Saya ni kulit. Sebab tu tuan-tuan berwaspadalah dengan ilmu dan ajaran-ajaran yang macam ni kan. Baik. Jadi tentang ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, ke mana kita pergunakan. Tahu semua benda hak nu haram ni haram, kita laksana, kita buat tak. Tahu semua katanya nu wajib ni wajib, adakah kita sempurnakan benda tersebut? Tuhan kan tanya. Soalan yang ketiga, an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Soalan pertama tadi umur, soalan yang kedua tentang ilmu, satu-satu soalannya. Tapi an malihi, tentang harta pula, dalam tu ada pecahan lagi dua soalan. Tentang harta yang Tuhan bagi dekat kita, Tuhan akan tanya dua. Pertama, min ayna iktasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut? Wa fima anfaqah, dan soalan kedua, ke mana kamu belanja? Tentang harta ni dia berat sikit. Berat sikit. Soalan pertama tanya, min ayna iktasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut? Walaupun satu duit, walaupun satu sen harta yang kita dapat, Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan selidiki, cari, tak mana abang dapat. Kalau satu sen pun Tuhan tanya, ke mana, daripada mana kita dapat, apatah lagi kalau 2.6 bilion, contohlah kan. Apatah lagi kalau berbilion-bilion harta yang kita miliki tersebut, Tuhan kan tanya. Walaupun kita ambil cara betul sekalipun, tetap Tuhan akan tanya. Sebab tu orang yang banyak harta, orang beriman yang banyak harta, tapi dia banyak infak pada Allah Ta'ala, dia antara manusia yang lambat sikit masuk syurga. Pasal apa? Nuh nak cek satu-satu-satu. Sopo kita nak keluar negara lah. Bila bawa bahan banyak, bila bawa beg banyak ni, Arab ni tuan-tuan, kalau tengok beg yang cuma mencurigakan, dia buka tu ya, entak tali, buka zip, melambak lah tu, dia nak tengok di bawah tu, tengok ketui bulat-bulat-bulat, tanpa bom ke apa ke, rupanya buka sampai bawah, ketui belacan. Sagi hang punggah, sagi hang bubuh sendirilah. Jam tuan-tuan, pangai ni tu kan, dia Arab pun akai jenuh juga kan. Kalau hak jenis makanan dia buka-buka lembak tu, kita tak biasa orang dah nak pergi dah. Pakai tinggal tu, tinggal boleh buang kat lewa kan. Tupuk tu, dia jenis tu kan. Dia buka-buka cek tengok, dia bukan tu dah, hantuk minari. Kita nak punggah, nak buah balik tu, daripada satu beg punya tinggi, dia nak buka tengok bawah tu ya. Dia buang-buang-buang, kita nak susun balik, ambil masa berjam, orang tinggal kita lah. Pakai tinggal barang tu, boleh dia? Lambat tak tuan-tuan? Lambat tu kalau hak dunia saja pun. Kalau kita bawa barang banyak, dia cek satu-satu, kok ni dan sebagainya, lambat nak boleh jalan. Begitulah di akhirat kelak pun sama. Kalau kita banyak jenis harta macam tu, walaupun kita guna untuk melakukan ibadah kepada Allah, dia akan selidiki kan cek. Kalaulah kalau guna benda tak elok ataupun dapat daripada sumber yang salah lagi-lagi ya. Soalan pertama tanya tentang daripada mana kamu dapat harta tersebut, dia cek habis. Kemudian wa fima anfaqah, ke mana kita gunakan harta tersebut? Adakah kita belanja untuk agama Allah, untuk infak fi sabilillah, ataupun kita guna untuk benda yang tidak mendatangkan manfaat pada diri dan agama? Berapa ramai hari ni orang boleh guna duit banyak, duit banyak tapi dia tak boleh nak infak untuk masjid surau, untuk mahat tahfiz, untuk agama. Dia boleh sponsor untuk buat program Akademi Fantasia. Dia boleh guna untuk program-program yang melalaikan. Sebab tu harta ni tuan-tuan dia ada empat jenis. Dapat cara halal,
guna pada yang halal. Dapat cara halal, guna pada tempat haram. Dapat cara haram, guna pada yang halal. Dapat cara haram, guna pada haram. Satu yang hak terima daripada empat tersebut, dapat daripada halal, guna pada halal. Hak tiga lagi, semua mangkuk. Semua masuk tong lega. Boleh cara halal, guna pada halal. Hak tu diterima. Kalau boleh cara halal, guna pada benda yang haram, buat kerja elok, dapat gaji cantik apa semua, tapi guna hak haram lega. Duit itulah beli ekor, duit itulah tu, macam-macam lagi kan. Dapat haram guna haram, telah lah. Dapat haram guna hak alai, pun ada juga. Kena ekor pergi Mekah, balik main jadi hari imam buruh. Duit ekor pergi Mekah. Selaru tuan-tuan. Ada lah orang sahabat tanya, cerita. Tak tahulah duit pergi Mekah tu, duit ekor, duit apa. Tapi rumah tu, satu rumah, duit ekor. Allah Ta'ala kifarat, bakak terih, terbakak terih rumah. Bini dah cerita. Bini dah cerita kat kita. Hak pergi Mekah, Allah Alam, duit apa pun tak tahu. Panjang tu buat kerja tu, kira main ekor ya sepanjang hari, sepanjang masa. Sampai rumah, sebuah rumah tu, dah start daripada rumah, perabot dalam rumah, semua duit ekor. Kan? Allahu Akbar kan. Dapat cara halal, cara haram, guna pada benda yang elok. Kena ekor sedah, buat kenuri, panggil meleh kambing apa semua, panggil kita baca doa kan. Kita nak kata siapa, bisik kan, kata kena. Paling kena boleh 100,000 jam kita kan, tak balon lah, dengar bunyi kambing tak ada tanya apa kan. Tak apa, kita tak tahu tak apa. Jangan kita tahu kata dia tu kaki ekor, memang duk tahu dah kaki ekor, tiba-tiba buat kenuri, ha, tersadar tu biang api, ada pasal itu kan, ada pasal cek tengok kan, hang kena apa. Dia gelak, hang gelak dia dah. Dia kata aku nazar dah, aku bernazar. Kalau kena sekali ni, nak buat kenuri, aku tak main dah. Mohong. Mohong eh. Habis duit tu cari pula. Duit tak berkat. Tiga hari selesai, 100,000. Kan? Baik, soalan yang keempat, yang terakhirnya. Allah Ta'ala tanya dekat kita, wa'an ilmihi wa'an jismihi fima abla. Tentang jasad kita, tubuh badan kita, kemana kita pergunakan. Kemana kita pergunakan jasad dan tubuh badan kita, hak Tuhan bagi pinjam kat kita ni sampai hari ni kan, sihat, tak ada masalah apa. Kita guna dak badan sihat kita untuk datang kepada surau, datang sihat kita mai hari ni kira okeylah kan. Badan kita, tubuh badan sempurna tadi kita boleh guna untuk melakukan ibadah kepada Allah. Berapa ramai lagi manusia yang pagi jogging, petang jogging, dia boleh jogging, dia boleh kayuh basikal daripada Sungai Petani pergi ke Batu Wos. Tapi dia tak boleh nak berjalan, dia tak boleh nak kayuh basikal, dia tak boleh nak naik kenderaan untuk pergi masjid dan surau. Dia boleh lalu basikal dia tu depan surau, depan masjid, dengan seluar sekat dia, ketat dia tu, dengan topi basikal tu, kayuh sampai tu, Batu Wos tu, patah balik mai, hari Minggu. Masjid surau tak boleh pergi, kecuali hari jemaatnya, tu pun pergi lepas orang baca khutbah dah. Punya tak mau dengar tazkirah ni, sampai khutbah jemaat pun tak kelepak nak dengar. Pi agak-agak orang nak komat baru nak mai. Kira ramai tu pun pasal arahan berkeliling daripada Jabatan Agama. Siapa yang tak mai jemaat 3 kali berturut-turut akan didakwa mai agak. Periduk permit 3 kali sekali mai. 3 kali sekali mai. Bila pula nak mai pula, tunggu mampu. Hak tu mau ke tak mau orang suruh mai. Dia nak tak mau mai agak, tapi kena mai agak. Mai tu kurang ajak tu. Duduk depan benda tu imam. Duduk belakang tak sah pula kan. Duduk depan. Tuhan akan tanya jasad yang Tuhan bagi dekat kita ni. Akal sempurna, panca indera sempurna, kaki tangan sempurna, badan sihat, berjoging tiap-tiap hari, kira tak ada penyakit apa. Kemana kita guna jasad tubuh badan yang sihat tersebut? Tuhan bagi pinjam. Bukan saja-saja bagi.
Boleh tak nak lakukan ibadah kepada Allah dengan tua badan yang Tuhan bagi? Jadi semua soalan tentuan Allah Ta'ala, Nabi dah sebut dekat kita sebagai persiapan untuk kita. Sebelum kita ditanya betul-betul di akhirat kelak, lah ni kita tanya diri kita. Empat soalan ni tanya kat kita. Ya umur aku Tuhan bagi ni, aku buat apa lah? Ilmu yang Tuhan bagi kat aku ni, aku guna tak? Harta yang aku dapat daripada mana? Kemudian aku belanja kat mana? Kemudian jasad tubuh badan kita sihat hari ini tuan-tuan, kita guna untuk apa? Kita tanya dulu sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar kelak kan. Mudah-mudahan kalau empat soalan itu bermain di fikiran kita setiap hari, maka kita menjadi orang yang sentiasa mengingati Allah, mengingati kematian, mengingati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak jadilah orang yang lalai leka daripada mengingati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu kuliah subuh pada pagi ini, hadis, sebuah hadis yang memberi panduan kepada kita. Mudah-mudahan saya dan juga tuan-tuan dapat mengambil i'tibar, kita sentiasa ingat apa yang akan ditanya oleh Allah kepada kita di mahsyar kelak. Mudah-mudahan menjadi persiapan kepada kita untuk lebih baik melakukan ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله tuan-tuan, hari ini 10 Muharram. Jadi pada siapa-siapa yang berpuasa, alhamdulillah. Jadi pihak masjid kita buat majlis buka puasa bersama lah pada hari ini. Dan kepada siapa-siapa yang berpuasa tu, insyaAllah jemput hadiah lah petang ni, insyaAllah dan siapa-siapa buka. Dan insyaAllah pada malam ni kuliah maghrib perdana oleh Afadhil Ustaz Syarkawi Ishaq daripada Pegan Serai, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk siapa-siapa nak buat kenduri lagi tu bolehlah esok, kita nak kacau buat sorang insyaAllah lagi esok. Ini Ustaz Syamri kata bukan bila bidang, dah buat untuk bagi makan ke orang insyaAllah. Wallahualam.